Tentunya bisa dibilang sudah habis Bung peluang dari Arema. Ya, kita lihat Bung tidak dikawal dengan mudahnya dan tidak begitu keras tentunya. Ya. Bagaimana tendangan dari Zamri tadi ke sisi kanan gawang dari Romanov. Kita lihat memang Zamri datang dari lini kedua Bung ya, dari second line, dan tentu tidak bisa diantisipasi oleh pemain lain yang lebih fokus untuk menjaga M. Gadar ya. Iya. Ataupun Sahrul. Bagaimana kita lihat Bung, janji yang diungkapkan oleh Bojan Hodak bahwa timnya lebih bertenaga, timnya lebih memiliki kecepatan terlihat di sini. Bagaimana gol-gol yang terjadi kecuali gol melalui titik penalti tadi, kecepatan yang menjadi faktor yang sangat